3, 2, 1. Wow, ini seperti suara sirine polisi ya, teman-teman. Wih, keren sekali nih, teman-teman. Dan di sini ada warnanya juga, lihat. Halo, teman-teman. Balik lagi di channel Raja Ultraman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kakak mempunyai beberapa mainan lagi, teman-teman. Wow, ada pedang, ada topeng, dan juga ada beberapa action figure mainan lainnya, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke, mari kita coba hitung, teman-teman. Ada berapa mainan di sini ya. Sebelum kita review, alangkah baiknya teman-teman hitung dulu. Ada berapa pedang di sini. Kita mulai dari sini dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Wow, kakak di sini ada 4 pedang, teman-teman. Oke, kita lanjut hitung action figurnya di sini. Kita hitung dari sini dulu ya. Dari Ultraman Rosso. Wow, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5 action figure, teman-teman. Keren sekali ya. Mari kita lanjut ke sini. Di sini ada topeng Ultraman, teman-teman. Ada 1, 2, 3. Wow, ada 3 topeng. Ada 4 pedang dan juga ada 5 action figure. Wow, banyak sekali ya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian like dan komen juga ya. Jangan lupa subscribe juga, oke? Okay? Channel Raja Ultraman, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, mari kita mulai reviewnya dari sini dulu. Dari pedang sini dulu ya, dari sebelah kiri. Wow, di sini ada pedang Iron Man, teman-teman. Wih, lihat keren sekali. Warnanya berwarna putih, teman-teman. Wow, ada kuning juga. Biru juga ada, teman-teman. Ada warna merah dan juga warna emas. Wow, keren sekali ya. Pedang Iron Man juga biasa dipakai Iron Man untuk melawan kejahatan, teman-teman. Membela kebenaran. Wow, teman-teman harus seperti itu ya. Kalau teman kalian lagi sakit, jangan ditinggalin. Kalian harus tetap bersama teman-teman kalian ya, oke? Mari kita coba nyalakan, teman-teman. Apakah pedang ini bisa bersuara atau tidak ya? Mari kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Wow, ini pedangnya bersuara keras sekali, teman-teman. Dan bermacam-macam suara juga. Seperti ada suara tembakan, teman-teman. Di sini ada lampunya juga, teman-teman. Lihat, menyala-nyala. Ada warna merah, warna hijau. Dan juga warna apa itu, teman-teman? Warna biru. Wow, keren sekali ya. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke pedang selanjutnya. Wow, di sini ada pedang Transformer, teman-teman. Di sini namanya Transformer Bumblebee. Wow, siapa di sini yang suka lihat film Transformer? Kalau kakak sih masih suka ya. Coba lihat warnanya, di sini ada warna merah, teman-teman. Ada warna kuning juga, putih juga ada, biru, silver. Wow, banyak sekali ya di sini perpaduan warnanya. Bumblebee juga sangat baik, teman-teman. Dia suka menolong orang lain. Wow, kalian juga seperti Bumblebee ya, suka menolong orang lain, tidak pernah meninggalkan temannya ketika dalam kesusahan. Mari kita coba nyalakan, teman-teman. Kita hitung mundur dari 3 juga ya. Kita belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar juga. Oke, 3, 2, 1. Wow, suaranya keras sekali, teman-teman. Seperti suara tembakan juga, teman-teman. Nah, di sini ada warna biru, teman-teman. Warna hijau, warna merah juga. Wow, ini pedangnya keren sekali, teman-teman. Pedang Bumblebee. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke pedang selanjutnya. Wow, di sini ada pedang Ultraman, teman-teman. Ini namanya pedang Ultraman Zero. Wow, keren sekali, lihat. Warnanya ada warna kuning, warna biru, warna merah juga, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Oke, mari kita coba nyalakan, teman-teman. Apakah pedang ini bisa menyala juga ya? Mari kita coba nyalakan. Kita hitung dari 1 sampai 3, oke? Kita hitung mulai dari 1. 1, 2, 3. Wow, keren sekali, teman-teman. Lihat, warnanya berwarna biru, merah juga ada, teman-teman. Wah, itu seperti suara tembakan, teman-teman. Wih, wih, piu, piu, piu. Wow, keren sekali ini, teman-teman. Oke, kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke pedang selanjutnya. Wow, di sini ada pedang kesukaan kakak, teman-teman. Ini namanya pedang Power Ranger. Wow, lihat Power Ranger merah. Warnanya jelas sekali, teman-teman. Lihat, warnanya warna merah, warna putih, warna biru juga, teman-teman. Wow, pedang ini juga biasa dipakai Power Ranger merah dalam melawan kejahatan, teman-teman. Wow, membela kebenaran juga. Wow, mari kita coba nyalakan ya. Kita itu mundur dari 3, oke? 3, 2, 1.
Wow, ini seperti suara sirine polisi ya, teman-teman. Wih, keren sekali nih, teman-teman. Dan di sini ada warnanya juga, lihat. Ada warna merah, teman-teman. Wow, keren sekali. Coba sekali lagi. Wih. Ini seperti suara sirine ada tembakan juga, teman-teman. Wow. Oke, kita sudah punya di sini pedangnya. Kita simpan di sini lagi, teman-teman. Kita lanjut ke action figure. Wow, di sini siapa yang tahu ini Ultraman apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Ini namanya Ultraman Rosso. Wow, keren sekali, lihat. Tanduknya berwarna emas, teman-teman. Mukanya berwarna merah, badannya warna silver juga. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Ultraman Rosso ini sangat baik, teman-teman. Dia tidak pernah lupa mengerjakan PR. Wow, dia adalah murid teladan sekolah. Dia juga suka menabung, teman-teman. Wih, kalian juga jangan lupa menabung ya. Jangan lupa makan juga. Wah, keren sekali, biar tubuh kalian sehat. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke Ultraman selanjutnya. Wow, di sini ada Ultraman Saga, teman-teman. Wih, keren sekali, lihat. Warnanya berwarna biru, ada emas juga, ada silver juga, teman-teman. Dan dia mempunyai dua tanduk. Wow, keren sekali ya. Ultraman Saga ini sangat baik, teman-teman. Terutama sangat baik kepada orang tuanya. Dia tidak pernah melawan orang tuanya. Wow, kalau kalian pengen seperti Ultraman Saga, alangkah baiknya jangan melawan orang tua kalian ya. Oke, kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini siapa yang tidak tahu ini, teman-teman? Ini namanya Spider-Man. Wow, lihat tubuhnya berwarna merah, teman-teman. Dan di sini ada corak laba-laba juga, teman-teman. Ada jaringnya juga. Laba-labanya berwarna biru, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Spider-Man ini sangat baik, teman-teman. Dia suka melawan orang-orang jahat ya. Wah, keren sekali. Kalian juga harus seperti itu ya, biar kalian bisa seperti Spider-Man. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini ada Ultraman Blackie, teman-teman. Wow, persis seperti namanya ya, black. Black itu artinya hitam. Wow, lihat warnanya berwarna hitam. Keren sekali ini, teman-teman. Tanduknya berwarna silver, matanya berwarna emas, teman-teman. Wow, Ultraman ini sangat baik, teman-teman. Dia suka menabung juga ya, sama seperti Ultraman yang tadi, Ultraman Rosso. Wow, dia adalah sahabat terbaik, teman-teman. Kalian juga harus seperti itu ya. Kalau kalian punya teman atau sahabat, jangan pernah melupakannya, oke? Kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini ada Ultraman apa coba, teman-teman? Tebak. Iya, ini namanya Ultraman Zero. Wow, lihat tubuhnya berwarna merah, teman-teman. Matanya berwarna biru, tanduknya berwarna silver juga. Wow, Ultraman Zero ini sangat baik, teman-teman. Dia suka membantu orang tuanya memasak. Wow, keren sekali ya. Kalian juga seperti itu ya. Kalau orang tua kalian lagi dalam kesusahan, alangkah baiknya kalian bantu ya. Oke, mari kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke atas di sini. Wow, di sini ada topeng, teman-teman. Topeng Ultraman. Wow, ini namanya Ultraman 3, teman-teman. Lihat warnanya karena ada 3. Wow, keren sekali. Ada warna biru, warna silver, dan juga matanya berwarna emas, teman-teman. Emas kekuningan. Wow, keren sekali ya. Ultraman ini suka memberi makan kucing-kucing yang kelaparan, teman-teman. Kalau kalian punya kucing, jangan lupa dikasih makan ya, biar kucing kalian sehat terus dan tidak cepat mati. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Wow, di sini ada topeng Ultraman Rosso. Wow, keren sekali, lihat, teman-teman. Warnanya berwarna silver, matanya berwarna kuning, dan juga sedikit warna merah. Wow, Ultraman Rosso ini seperti yang kakak bilang tadi, teman-teman. Dia suka menabung ya. Wow, keren sekali. Kalau kalian ingin seperti Ultraman Rosso, jangan pernah lupa untuk menabung. Oke, kita simpan di sini. Kita lanjut ke sini. Wow, di sini ada Ultraman yang warnanya merah, teman-teman. Lihat, wajahnya berwarna merah, matanya kuning, ada sedikit warna silver juga, dan dia mempunyai tanduk, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Ultraman ini sangat baik, teman-teman. Terutama baik kepada tumbuhan. Dia tidak pernah lupa menyiram tumbuhan-tumbuhan yang ada di depan rumah. Kalau kalian punya tumbuhan di depan rumah atau bunga, jangan lupa untuk menyiramnya ya, biar subur. Oke, kita simpan di sini, teman-teman.
Oke teman-teman, semua mainnya ini udah kakak review semua ya. Kakak mau izin pamit dulu. Besok kita ketemu lagi di video selanjutnya, oke? Kakak mau makan juga, teman-teman. Jangan lupa makan ya, biar teman-teman bisa lihat video kakak dan sehat terus. Kakak izin pamit dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel Raja Ultraman. Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kakak izin pamit dulu. Dadah!